الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدنا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين. وعن بعض الحكماء أن شعائر الإيمان أربعة. Diriwayatkan dari sebagian para bijak, sesungguhnya syiar-syiar iman yaitu empat. At-taqwa, taqwa, yang bermakna melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wal-haya, dan malu, malu apabila tidak melakukan kebaikan, dan malu apabila melakukan yang sebaliknya, yaitu daripada dosa dan kejahatan. Malu apabila tidak berzikir kepada Allah, malu apabila lupa kepada Allah. Wasyukru, dan bersyukur. Bersyukur dijadikan sebagai seorang muslim yang mukmin, dijadikan sebagai orang yang selalu mendapat bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur apabila dijauhkan daripada kejahatan dan dosa. Wassabr, dan sabar atas semua yang menimpa dirinya daripada sakit atau apapun yang menjadi cobaan bagi perasaan dan hatinya atau badannya. Seperti sekarang ini, sekarang ini musim menang dan kalah pilpres. Yang menang pastinya bangga, yang kalah biasanya sedih. Tapi kalau di hati kita ada cahaya walaupun sedikit, apabila menang maka kita akan merasa mendapatkan beban baru dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu yang diberikan kecuali menjadi beban dan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang kalah sedih, tapi apabila di hati kita itu ada sedikit cahaya atau yang biasa disebut tauhid atau ma'rifat, maka kesedihan itu tidak akan ada dan sirna seketika. Karena hidup hanya menjalankan tugas sesuai syariat, selebihnya semuanya memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perjalanan yang tidak dicatat oleh Allah di dalam kehidupan ini, yang baik dan yang sebaliknya. Yang menang merasa bangga, yang kalah merasa sedih, tapi orang yang di hatinya ada cahaya Allah Subhanahu wa taala, menang atau kalah tidak akan mengubah pendiriannya, tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada alasan untuk sombong, tidak ada alasan untuk sedih. Tugasnya sebagai manusia, tugas kita ini hanya berbuat sesuai tuntunan, sesuai dengan syariat, dimanapun, siapapun, kapanpun. Lianna albirra la yabla wa dhamba la yunsa wa dayyan la yamut. Fa'amal ma syikta fakama tadinu tudan. Segala bentuk macam kebaikan tidak ada yang sia-sia, semua dicatat di sisi Allah SWT. Begitu juga kejahatan tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibiarkan begitu saja, karena Allah tidak tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuatlah kamu semaumu, karena semuanya akan terbalaskan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Wa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-ummahatu arba'. Adapun ummahat ini jamaknya ibu, yang dimaksud di sini pokok atau pangkal. Adapun banyak-banyak pangkal, yaitu empat. Ummul adwiyah atau asal, ya, kita ini kan berasal dari ibu, jelas dari bapak juga, cuman karena kita mendekam di rahim ibu, maka kita biasa disebut anak ibu, walaupun dinamanya itu bapak. Al-ummahat, adapun banyak-banyak asal atau pangkal, arba'atun, yaitu empat. Ummul adwiyah wa ummul adab. Satu pangkalnya banyak-banyak obat. Wa ummul adab, dan pangkalnya banyak-banyak adab. Wa ummul ibadat, dan pangkalnya banyak-banyak ibadah. Wa ummul amani, dan pangkalnya banyak-banyak cita-cita. Fa ummul adwiyati qillatul akl, maka adapun pangkalnya banyak-banyak obat, yaitu sedikit makan, minimal mengatur. Jadi salah ketika kita banyak makan dinilai sehat. Kebanyak makan mari sehat, kebanyak makan tenginom pobuin tentar kondele tentar kontan retan pobuin makela kenyang pobuin terus pobu petoron pobuin tapi ada ketondu pas. Fa ummul adwiya qillatul akl, ternyata sedikit makan mengatur itu adalah pangkal daripada obat, artinya kesehatan. Ini bisa dirasakan dan bisa dilakukan oleh orang-orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Kalau belum 40 tahun, rada-rada kurang percaya bahwa banyak makan itu adalah penyebab banyak penyakit. Makan banyak. Rata-rata seperti itu. Tapi kalau sudah 40 ke atas, ini merasakan sudah bahwa terlalu banyak makan ini masalah. Mengatur pola makan ini manfaatnya luar biasa. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ummul adwiyati qillatul akl. Sedikit makan, mengatur makan dan pola makan itu. Dan perut kita ini amanah.
untuk dirawat, untuk dijaga. Semua, bukan hanya perut, tapi karena pusat mesinnya di perut. Kadang-kadang baik dan tidak baiknya akal itu dari perutnya. Kalau perutnya bisa diatur, akalnya sehat, tidak akan tamak dan tidak akan rakus. Kalau perutnya tidak bisa diatur, yang penting makan, yang penting kenyang. Setelah itu apapun dilakukan, na'udzubillah. Wa ummul adab illatul kalam, pangkal adab sedikit berbicara. Allah Allah. Diatur pembicaraannya. Ya cum jangan meturah. Artinya jangan sembarangan dikeluarkan. Bermanfaat silahkan, tidak bermanfaat ditahan saja, apalagi sampai menyakiti orang lain. Wa umul ibadat qillatud dzunub. Adapun pangkalnya banyak-banyak ibadah, yaitu sedikitnya dosa. Bukan semangat berarti ya, pangkal ibadah itu bukan semangat. Ternyata di sini tidak. Pangkal ibadah itu sedikitnya dosa, karena kalau dosa sedikit maka semangat itu ada. Semakin banyak dosa, semakin melemah semangatnya. Harus maksa kita, kalau banyak dosa mau ibadah harus maksa. Karena dosa-dosa kita itu nalik, mengikat kita untuk tidak beribadah, sehingga kita itu untuk ibadah maksa. Kalau sedikit dosanya, maka santai ibadahnya itu. Artinya santai ringan di dalam beribadah. Benih santai malas. Ringan di dalam beribadah. Nah kita ini harus bisa mengukur bagaimana hal kita, keadaan kita dalam masalah ini. Ibadah kita ini berat kita lakukan atau enggak? Atau bagaimana? Kalau ternyata kita berat untuk melakukan ibadah, ini ada masalah apa di dalam diri kita ini? Dari faktor makanan, minuman, atau perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT yang telah kita lakukan, dari sisi mana? Lalu kita pikirkan bagaimana menggugurkan dosa-dosa itu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal baik, beristighfar. Kemudian dengan niat menjauhi apa yang telah kita lakukan daripada kesalahan-kesalahan itu. Wa ummul amani as-sabr. Adapun pangkal cita-cita yaitu sabar. Ingin sukses, ya sabar. Kalau tidak sabar, sulit untuk sukses. Dan cita-cita yang paling luhur adalah keselamatan kita di akhirat. Syaratnya tetap, pangkalnya tetap, sabar ketika kita masih ada di dunia, di dalam melakukan taat, walaupun malas kita paksa, di dalam menjauhi maksiat, walaupun kata nafsu itu enak, indah, nyaman, lezat, kita tetap meninggalkan dan menjauhinya dengan sabar. Ketika didapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu kita, tak nyaman,
hadiah musibah atau bala, maka syaratnya sabar, maka Allah SWT akan berikan pahala yang besar. Wa qala alaihi salam arba'atun jawahiru fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Adapun empat banyak-banyak mutiara fi jismi bani Adam yang ada di badannya bani Adam. Bani itu dengan Nabi itu kalimatnya cuman beda dikit, nonnya dikedepankan, mbaknya di akhirkan, jadi Nabi. Fi jismi bani Adam, bukan Nabi Adam itu. Yuziluha, yaitu menghilangkan akan arba'ah, arba'atu asya, apa empat banyak-banyak perkara. Jadi ada empat mutiara. Mutiara di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang sangat berharga yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selama hidup di dunia sebagai sarana kebaikan. Yuziluha arba'atu asya, yaitu menghilangkan akan arba'ah, apa empat perkara. Amal jawahir, adapun mutiara-mutiara tersebut, fal aqlu, maka yaitu akal, wad-din, dan agama Allah, wal haya, dan sifat malu, rasa malu, wal amalu salih, dan amal salih. Al haya ini sudah berapa kali disebutnya di berbagai hikmah atau sabda-sabda mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking dari pentingnya haya. Allah, al haya la ya'ti illa bi khair. Malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Orang yang melakukan kejahatan itu karena sifat malunya lagi terlepas, apalagi bangga dengan melakukan kejahatan, itu memang tidak punya kemaluan. Jandreng matur tandi kemaluan, rasa malunya copot. Melakukan kejahatan itu aib besar, melakukan dosa aib besar, tapi bangga dengan melakukan kejahatan dan dosa itu gila itu. Fal ghadab yuzilul aql, maka adapun marah yaitu menghilangkan ghadab akan akal. Maka di dalam kitab-kitab fikih diterangkan seorang hakim tidak boleh memutuskan hukum wa huwa ghadban, dalam keadaan marah. Maka betapa ulama itu mengumpulkan resep untuk meredam dan memadamkan amarah, diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tajribah-tajribah yang telah dilakukan dan dijalani mereka para ulama. Kalau marah langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu belum selesai marahnya berwudu. Belum selesai amarahnya juga taghyirul hal. Kalau marah dalam keadaan berdiri disuruh duduk. Duduk belum selesai amarahnya disuruh tidur. Belum selesai juga disuruh ambil cermin. Menghadaplah ke cermin ketika marah. Maka kita akan tahu bagaimana orang marah itu jelek, muka orang marah itu jahat. Karena di dalam kemarahannya itu ada syaitan setelah nafsunya.
Fal ghadab yuzilul aql wal hasad yuzilud din. Adapun hasad, iri, dengki, yaitu menghilangkan hasad akan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasad, iri, dengki, canteng madura, dengki, berat, ngabas orang lain senang, dan berharap, berusaha supaya kesenangan orang lain itu hancur. Hasad namanya. Perasaan atau sifat seperti itu kalau dibiarkan bisa menggugurkan agama kita, keimanan kita, keislaman kita, dan akhlak kita. Agama itu rukunnya kan tiga, iman, Islam, ihsan, akhlak. Maka kalau hasud dibiarkan, sifat hasad ini dibiarkan di dalam hati, maka akan menggugurkan hal-hal mulia itu, perkara-perkara yang sangat bernilai itu. Wattam'u yuzilul haya. Adapun tamak, yaitu menghilangkan tamak akan rasa malu. Allah Allah. Tidak malu lagi melakukan kejahatan. Tidak malu lagi melakukan kecurangan. Tidak malu lagi melakukan apapun yang bisa memuaskan nafsunya karena nafsunya sudah ditopang tamak. Allah Allah. Wal ghibatu tuzilul amal salih. Adapun ghibah, yaitu menghilangkan ghibah akan amal salih. Hati-hati ini. Jangan sampai amal soleh kita berguguran hanya karena tertipu mulut kita dan lisan kita yang kadang-kadang kesana kemari ngomong seenaknya ini. Kita jangan bicara orang lain, tapi juluknya kita ini, lisannya kita, mulut kita ini. Enggak usah banyak bahas atau ngurusin juluknya orang lain, tapi juluknya kita sendiri. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة في الجنة خير منها أو من الجنة. Adapun empat perkara di surga yaitu lebih baik dari surganya. Surga baik, ya. Tapi ada empat. Ada sesuatu yang lebih baik daripada surga. Al-khulud fil jannah khairun minal jannah. Kekal di surga lebih baik dari surga. Wa khidmatul malaikati khairun minal jannah. Adapun khidmatnya malaikat yaitu lebih baik dari surga. Wa jiwarul anbiya fil jannah khairun minal jannah. Adapun bersama para nabi di surga itu lebih baik dari surga, kenikmatan yang tiada tara. Waridallah, itu tulisannya salah ya. Waridallahu ta'ala, waridallahi ta'ala fil jannah khairun minal jannah. Adapun ridanya Allah ta'ala di surga yaitu lebih baik daripada surga. Wa arba'atun finnar syarrun minan nar. Adapun empat perkara di neraka yaitu lebih jelek daripada neraka. Al-khulud finnar wal'iyadu billah. Kekal di neraka syarrun minan nar, yaitu lebih baik, lebih jahat, lebih tak nyaman, lebih cuba, lebih jelek dari neraka. Wa tawbikhul malaika. Adapun menyalah-nyalahkannya malaikat, al-kuffar akan orang kafir finnar di neraka, yaitu syarrun lebih jahat dari neraka. Masuk neraka sudah masuk diomelin, disiksa. Taubih itu disalah-salahkan, dicela-cela, dicaci-caci. Sudah disiksa diomelin.
Kurang ajar kamu ini, cendor, cendor, cendor. Karena kita ini kadang-kadang, kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu? Karena manusia itu punya perasaan, punya karakter, kadang-kadang ucapan itu lebih menyakitkan daripada siksaan badan dari pukulan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, taubikhul malaikati al-kuffara finnar syarrun minan nar. Jadi bukan hanya dipukul tapi juga diomelin. Wa jiwaru syaitan finnar syarrun minan nar. Adapun bersama syaitan di neraka yaitu lebih tak nyaman, lebih cuba daripada neraka itu sendiri. Salah alam soal neraka neng-neng ben setan. Ini menampik atau menentang perkataan orang-orang yang mengatakan masuk neraka itu kalau bareng-bareng lumayan banyak temannya katanya. Ternyata An-Nabi SAW mengatakan lebih jahat dari neraka itu, lebih tidak enak maksudnya, di dalam neraka itu berkumpul dengan setan, sesama setannya. Walaupun setan itu adalah berbentuk manusia, artinya manusia aslinya waktu di dunia, tapi kan sama-sama setan sudah kalau masuk neraka. Naudzubillah ya Rob, ya Rob. Banyak temannya tapi disiksa semua. Pakai kocak nyaman. Kemarin kan ada ustaz lah ya yang menerangkan bahwa saya dengar di mana itu enggak tahu, saya lupa. Yang menerangkan sebenarnya salah saja, lupa mungkin beliau itu. Yang menerangkan bahwa Sayyidina Umar katanya kalau ingat kubur nangis. Ditanya, kenapa nangis Sayyidina Umar? Ya karena kalau di dalam kubur itu sendirian. Tapi Anda itu kalau disebut neraka enggak nangis. Karena kalau di neraka rame-rame katanya. Aduh, ini fatal ini. Pembahasan seperti itu fatal. Yang pertama fatalnya yang mengatakan itu bukan Sayyidina Umar tapi Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhum. Ketika Sayyidina Utsman mendengar cerita kubur atau bahkan ketika beliau ziarah kubur menangis beliau sampai jenggotnya ini basah. Setelah ditanya, kenapa engkau Sayyidina Utsman kalau disebut kubur atau ziarah kubur engkau menangis, tapi kok saya enggak pernah melihat engkau itu ketika diceritakan neraka engkau itu menangis sama halnya ketika engkau menangis ketika disebut kubur. Kata Sayyidina Utsman, karena kubur adalah penentu pertama kehidupan setelah kubur. Kira-kira maknanya begitu. Kalau di sini selamat, maka selamat terus. Kalau di sini celaka, maka celakalah terus. Ghadabullahi ta'ala finnar syarrun minan nar. Adapun amarahnya Allah ta'ala di neraka yaitu lebih jahat, lebih cuba minan nar, dari neraka, lebih tak nyaman. Masuk neraka itu bukan Gusti Allah, pasti itu kan ini. Allah. Nikah sami kati segi buruk. Artena takrib lil fuhum, untuk mendekatkan pemahaman kepada kita bahwa di neraka itu sebuah enggak enak. Sudah masuk neraka dimarahi Allah. Coba ada orang misalkan yang pikirannya waras disiksa, dipukul,
dipukul saja, tar 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 tar, sakit ya sakitlah, dipukul. Tapi dipukul sambil dimarahin itu lain. Dipukul sambil dimarahin itu lain. Allah Allah. Wan ba'dul hukama'i hina su'ila kaifa anta. Dan diriwayatkan dari sebagian orang-orang bijak ketika ditanya ba'dul hukama, kaifa anta, bagaimana kamu? Faqala, maka berkata ya ba'dul hukama, ana ma'al maula 'alal muwafaqah. Adapun aku yaitu beserta Tuhan 'alal muwafaqah, atas menyesuaikan husnu as-suhbah atau khairu as-suhbah al-muwafaqah, kata Sayyidina Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Kita bersuhbah kepada Allah artinya menyembah. Bagaimana caranya muwafaqah, menyesuaikan diri dengan hukum Allah yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang kita jauhi, kita dicoba, kita sabar. Ya Allah, tak nyaman, boh, akhirnya begitu, senyaman kulak kuni suarga. Orang mukmin ini harus paham bahwa dunia ini bukanlah segalanya, bahkan hanya sebatas sarana. Kalau nafsu kita dibiarkan, kita akan lupa dan condong menilai bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Lupa ke akhirat pas. Wa ma'an nafsi ma'al mukhalafa au 'alal mukhalafa. Terus dimurajaah karena yang lain ma'ah semua. Dan beserta nafsu yaitu atas menyalahi, nafsunya nyuruh ke timur, saya ke barat. Nafsunya nyuruh ke barat, saya ke timur. Karena nafsu itu condong al-ammar bisu, menyuruh melakukan kejahatan. Wa ma'al khalqi 'alan nasiha, dan beserta makhluk 'alan nasiha. Bernasihat ya, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling membimbing, itu tugas kita kok. Tanpa merasa satunya lebih mulia dari yang lain, kita sama-sama menunaikan tugas, yang ustaz, yang kiai, yang muallim, itu menunaikan tugas Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama matoro aba ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tanpa merasa lebih baik, lebih mulia daripada yang lain. Wa ma'ad dunya 'ala ad-darurah, dan beserta dunia atas darurat. Ini mengajarkan zuhud. Apa yang dimaksud bersama dunia atas darurat? Orang mukmin, orang bijak mengerti bahwa dunia ini hanyalah sarana untuk akhirat, bukan rumah tetap, tapi hanya sebagai tempat untuk beramal soleh. Tempatnya di akhirat. Jadi kita dalam dunia ini dalam keadaan darurat, darurat. Kita di dunia ini darurat. Apa yang dimaksud darurat? Seandainya diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipampang pilihan itu di depan mata kita, tuh akhirat indah, nyaman, enak, lezat, bahagia, senang. Ini di dunia. Dunia darul fana,
darul bala, darul musibah. Kita pasti milih yang akhirat. Kenapa kita sekarang di dunia? Lidarurah, karena Allah sudah meletakkan kita di sini. Dan kita harus terima. Cuman bagaimana caranya kita itu berbuat bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke tempat yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bukan tempat darurat itu. Umat dunia ala darurah. Maka para wali ahlillah Subhanahu wa taala ketika ditanya, bagaimana engkau di dunia? Mereka akan menjawab, saya sebenarnya tidak betah di dunia ini. Karena di dunia ini ya seperti ini. Tapi tidak betah bukan lalu tidur terus, melekok terus. Kalau tidak betah ya, bagaimana caranya kita pulang dengan membawa bekal yang banyak. Sayyiduna Adam alaihissalam ketika pertama kali turun ke dunia, di dunia untuk makan saja harus bekerja. Beliau menangis. Diajarkan bertani oleh Malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan menjahit baju, artinya memakai, menutupi aurat. Bukan menjahit, waktu itu belum ada penjahit atau alat jahit. Yang pertama yang menjahit itu Nabi Idris Ghibari. Maka Nabi Adam menangis. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, begitulah sunnah keturunanmu sampai hari kiamat. Yang mau makan harus kerja, menutupi aurat dengan baju, mau minum harus cari air. Tidak di surga, tidak sama dengan di surga. Kalau di surga mau makan sudah datang, mau minum sudah datang, mau baju sudah terpakaikan. Bahkan di surga itu ada orang di dunia misalkan tidak punya anak, sampai di surga mau punya anak, ada keinginan punya anak, maka Allah Subhanahu wa taala membuat wanita itu hamil saat itu juga, lahir saat itu juga, besar saat itu juga anaknya. Itu di sebagian hadis baginda Nabi SAW, bukan makalah ulama. Jadi di dunia ini ala darurah. Sampai seperti itunya disiapkan oleh Allah SWT. Enggak ada kata putus asa di dunia itu, enggak ada. Bagi orang yang beriman. Jadi hal-hal yang menurut kita muhal, menurut akal lepas kita, akal telanjang kita muhal, di surga itu enggak ada yang muhal. Kita rindu anak, mau punya anak. Istri kita langsung dibuat hamil oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu juga melahirkan dan besar anaknya. Sesuai dengan keinginan kita. Subhanallah. Masa ya? Lah, kehidupan surga serba masak memang. Masak semua. Kalau kita beriman, tidak ada jawabannya kecuali subhanallah, subhanallah, pantaskah kiranya hamba ini ya Allah masuk surga, pantaslah hamba ini kiranya ya Allah bisa berkumpul dengan orang-orang yang engkau cintai. Allah ya Allah. Nah gini kemudian, wakhtara ba'dul hukama'i arba'a kalimatin min arba'i kutub.
Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.